saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu. Eh Dam, ngapa sih jalan ini ini? Jalan-jalan ini ini. Ya lo. Nah, ki jalan-jalan bok mubeng sekarang anak pemiki. Ngomong banget mau aku tau jago menang tuh li. Jadi jalan-jalan Dam, jalan-jalan aku naku. Oke, awalnya kaya jalan-jalan kena motor. Nah bukan kaya mau ngajaknya jalan-jalan yang melaku berarti anggar aku ngajaknya motoran ya jendawa motor gua. Paham resiko zaman sekarang jalan-jalan melaku lah, nggak level, kesel. Bikin apa yang kerma nih? Coba aku yang gini mau, misalnya ngajakin jalan-jalan, agar ngajakin motor lah. Kalau motor apa, kok dua motor? Motor bela lah, kamu motor belas, ya, ngutin bawin. Nah, jaman sih idam, orang dua motor, orang apa-apa. Sementing penampilan gagah di situ, orang ketang nyili-nyili boran lah, sementing gagah. Wah, gogogogog. Menunggu bergaya-bergaya. Gitu ngomong gimana gitu. Bergayalah sesuai isi dompetmu. Jangan sesuai keinginanmu. Nah, paham kurang. Goyong-goyong tau pengen. Lah, dewek bukan jadi artis Dam. Harap melejit YouTube dewek. Ya harus bergaya di situ. Oke, ingat. Tetaplah membumi walau cita-citamu setinggi langit. Halo, masuk nemenya ya, kata-kata nepodok. Banget mampu. Ya wis yo, pincet wani ora ketang. Nah, pula jalan-jalan. Eh, yu menyat. Saja berakhir hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan Pok, mending ini bayi Pok, ini stasiun legok. Ya wis Dam, udah apa-apa, jadi ngemutan garu kok dewek. Paling-paling ini lagi. Oh, ngemutan. Nah, ini untuk emut-emut, si sekam cili kayak budur gede. Bakal ngemutan bayi sejarah ini ini lho, garu kok. Oke, sejak kecil gue sudah dianjurkan oleh Pak Guru untuk mengingat, bukannya untuk melupakan. Ya, Mbok? Oh iya, iya, Dam. Yang seringnya gue melupakan, salah si Dine gue melupakan sang mantan. Ngomongin mana ya? Mantan biarlah berlalu. Sekarang, mari kita susun rencana buat yang baru. Oh iya Dam, yang pengen takon ke mantan tadi deh, kok siapa nih Jan? Yang pengen ngerti. Yang bisa dong? Nyong, orang dua mantan ke po siki usah bahas-bahas mantan lah. Sumpah nyong. Duh, ditakuni mantan be sewot
Gono kok karo mantane mbok pernah sing bahagia. Pernah kaya-kayaan lah. Loh, gue tanya rahasia ke. Sikit-sikit sepura likot kek. Kek, dan yuk-yuk kan. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenali. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Hei bro, rumah kena ke kata-kata sekarang R aja yang lono. Halo guys, tetaplah berhati walau kita sudah menikmati. Tetaplah kenang mantan walau dia menyakiti.